Okay guys, assalamualaikum. Selamat malam guys. Sekarang aku ada di Melaka Central. Okay, bertemu lagi kita pada malam ini ya. Yeah. Malam ni, hari ni 8 hari bulan. 8 hari bulan 11. Dah seminggu lah birthday aku. Okay, so kita bertemu lagi pada malam ini. Sebab pagi besok aku bersama dengan One Bus ada trip. Kita bukan trip bus kali ni. Bus pun ada, tapi kali ni kita trip fly. Kita fly. Yeah. Kita fly. Tapi bukan malam ni fly. Kita fly pagi besok. Yeah. So nak ke mana kita? So besok pagi aku dengan One Bus nak fly ke Tawau. Okay. Sebenarnya aku teman One Bus lah. Dia ngajak, dia nak tengok anak dia kat sana. Jadi alang-alang tu dia ngajak aku lah. Jadi aku pun okay lah itu. Kebetulan tak ada apa kan. So kita orang dah beli tiket apa semua dah. Dah siap semua dah. So bus kita orang nak ke KLIA malam ni pukul 11.45 malam. Sekarang dah pukul 10.24. Alright. So kita masuk Melaka Central dulu. Kita lepak-lepak cari air. Sementara nak tunggu 11.45 malam. Malam ni kita orang naik bus Trans National. Bukan Trans Borneo. Trans National. So sempat lagi lah ni nak cari air, air mineral ke apa kan. One hour later. Scan tiket kita, masuk pergi pintu C, tak nampak. Kena pakai mata, maklum lah. Muda-muda dah rabun. Okay, gate C, pintu 13. 13? Katanya, okay. Katanya pintu 13 ni tempat yang kita naik bas pergi JB tu lagi. Ya kot. Yang naik bas ke KKL macam kita yang lepas raya kita pergi Kelantan. Ya. Apa-apa pun kita scan dulu. Jom. Ah. Aku boleh buka. Nambak buka. Nambak lawak lah pula. Natam. Aduh. So kita kita tak pernah naik bas tengah malam kan. Ini hari kita naik bas tengah malam lah. Tak jauh mana pun nak pergi. Kita korang dah sejam tengah lah kot. Jam ke 2 jam lah untuk nak pergi ke KLIA. Ya. Yeah. Kita sampai kat KLIA 2. KLIA Terminal 2. Sebelum ni keretanya member lah. Member buat Trans National. Tapi dia tak jalan malam. Dia jalan siang. So malam ni kita naik lah bas. Ya, biasalah. Kita orang naik bas tak pernah tipu. Tak pernah naik free. Yes, kita orang tetap macam mana pun tetap beli tiket. Ya. Yeah. Nah, walaupun member baik yang bawa bas tetap kita beli tiket. Kalau tak nak jadi ada masalah, ada apa? Ada masalah-masalah teknikal. Jom kita lepak. Jom kita lepak. Tayar bas berpusing-pusing. Pusing-pusing, pusing-pusing. Tayar bas berpusing-pusing sepanjang hari. Enjin bas bunyi vroom vroom, vroom vroom vroom, vroom vroom vroom. Enjin bas bunyi vroom vroom sepanjang hari. The Mara Boshua. Assalamualaikum, selamat pagi guys. Bertemu lagi kita pada hari ini.
Hari ni dah hari Khamis lah. 9 hari bulan 11 eh. Sekarang dah pukul 1:30 pagi. So sekarang kita dah sampai KLIA Terminal 2. Alright. Okey lah. Nyenyak juga dah tidur tadi. Dalam bas. Okey. So kita kat sini kita akan menghabiskan masa. Kita akan habiskan masa kat sini untuk lepak-lepak. Amalah korang berdua. Kerana flight kita orang pagi ni pukul 6:10 pagi. Okey. So kami ada banyak masa kat sini untuk bercerita, untuk meluahkan perasaan. jadi tengoklah apa aktiviti-aktiviti yang dapat kami buat kat sini untuk menghabiskan masa sehingga sampai jam 6:10 pagi. Sekarang dah 1:30 dah lebih kurang. Okay, so kita naik atas dulu kejap. Lepak je, cari makanan ke apa ke, nak makan ke apa ke, ke toilet ke apa ke. Okay, so kita jumpa selepas ini dengan aktiviti-aktiviti yang bakal kami isi sementara menunggu jam 6:10 pagi. Kita jumpa selepas ini. Bye-bye. Selepas penat berjalan-jalan di sekitar airport KLIA Terminal 2, maka kami terpaksa memenuhkan tuntutan hawa nafsu kami untuk makan di kala jam 2 pagi. Terima kasih buat One Bus kerana belanja sarapan kami pada pagi buta ini. Selamat menjamu selera. Okay guys, sekarang dah jam hampir pukul 5 pagi. Secara tepatnya 4:57. Okay, so kita dah melepasi sekatan. boleh lalu. So kita dah melepasi apa pemeriksaan keselamatan, security check. Jadi semua berjalan lancar tanpa ada apa-apa masalah. Okay, aku pun dah beli roti untuk kawan aku. Dia nak 18, aku dapat beli 10 saja. Sebab stok tak ada. Okay, jadi sekarang kita menuju ke pintu K10. K10, kerana kita punya flight nanti akan berlepas daripada pintu K10. Flight kita orang AK5744. Nak tahu kan, aku tak timbang beg tau. Sekali aku timbang beg lagi 300 gram nak cukup 7 kilo untuk air carry. Oh, sikit lagi. Ni gara-gara kopi 434 punya pasal. Sekali beg aku pun kilo lebih aku. Dia kalau campur yang sini jadi 7 kilo lebih lah. Ni, kilo. Ni campur ni. Campur yang ni 7 kilo lebih. Aku pernah bayar banyak bagasi. Alright. Apapun. Aku dah lama tak naik kapal terbang ah. 5 tahun. 5 tahun, hampir 5 tahun tak naik kapal terbang. Tapi dia berhenti. Alamak, dia suruh kita berjalan ah. Tak mampu. Aduh. Berjalan lagi. Abalah, berjalanlah sikit. Dia jadi slow. Travel letter ni. Laju pula. Dia mampu jadi ratu. Tadi pun sempat tengok lah beberapa biji pesawat Air Asia sedang tidur lena. So sekarang ni mungkin dia dah dikejutkan lah sebab dia ada trip nanti. Trip kita ke mana? Trip kita ke Tawau. Aku rasa setakat ni kami berdua je kot dengan berjalan kat sini ni. Tu lah, tak ada orang lah. Tak ada orang ni. Rasa-rasa mungkin sekejap kami dua orang kot ni, pilot dengan co-pilot ni. Itulah, tak apalah, nanti kita boleh jadi steward dan stewardess. Siapa sakit-sakit badan ya.
Bolehlah. Boleh bergentil dekat sini eh. Ha? Ya. Berapa? 10 ya 10 minit. 10 ya 10 minit. 10 ya. No. Tu dia. Dia mahal nak mampu. Oh, tak payahlah. 10 ya 10 minit. Nak tengoklah. Ya 10 minit. Awak tak jalan ni? Mampui, mampui. Ah, sinilah tempat kita. Pintu tak buka lagi nah. Kita tunggu sat. Good morning, ladies and gentlemen. Aircraft flight 744 bound for Tower is now ready for boarding. Number 1. 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 Eh, dia anak si Pen ni. Ha? Si Pen ni. Pilot berbangun. Ha? Berbangun. Tanya mata. Oh. Dear guests, good morning again. This is the captain. My apologies. This is flight AK-5744. I repeat, 5744 from Kuala Lumpur to Tawau. Kuala Lumpur to Tawau. Thank you for your attention. Pelik pun makin tidur. Ngantuk. So, maknanya pastor semua alert. Ya. Pilot baru bangun tidur. Ngantuk, ngantuk. Tak terapan lagi tu. Tak ingin bagi dia minum kopi. Car 744. Bang Fatawau, warga personal can you leave the aircraft? It's ready for departure. Oh, tutup pintu lah. Good morning, dear guests. Welcome aboard Asia Flight AK-5744, bound for Tawau. The commander of this flight is Captain Jian, assisted by First Officer Afiq. And I'm Joey, your senior cabin crew. This flight will take 3 hours. For your safety, please put your seat upright. Ensure your seatbelt is securely fastened. Store your tray table and keep your window shades open. Usage of electronic devices are not allowed. During taxiing for departure, mobile phone, tablet and e-readers may only be used in flight mode after takeoff. Radio frequency transmitting device must remain switched off at all times. Laptop must be stored during taxi and takeoff and may only be used when the seatbelt sign is switched off. Smoking and vaping are strictly prohibited. E-cigarettes are to be switched off and batteries removed. Thanks for your support. Sit back, relax and have a super journey ahead. Sila makan. Lepas makan
tak boleh tidur. Yang ni, dari jalan ni, dia bagi yang booking mail online. Ya, yeah, betul. Ini kena beli. Two hours later. Guys, nampak guna kena balu, guys. Guna kena balu. Antik kan. Oh, nak sama tawar. Nak berbual sekarang. Kapal 54. Oh, tak dapat. Oh, asak ni orang pakai sampah kan? Orang pakai sampah. Dua. Touchdown. Keselamatan, anda diminta untuk terus duduk. Berhati-hati ketika membuka ruang penyimpanan di atas dan sila pastikan anda membawa kesemua barangan peribadi anda dan roti-roti anda bersama. Baik. Kami maklum bahawa mengambil pelampung keselamatan dari pesawat ini adalah satu kesalahan besar dan jika disambil kesalahan akan dikenakan denda dan hukuman penjara. Kami masih gembira bersama anda di sepanjang penerbangan ini dan berharap kita akan berjumpa lagi. Bagi pihak Asia, Kapten Jian dan dibantu oleh pembantu jurutabang Afiq serta seluruh anak-anak kapal yang bertugas pada hari Khamis ini, Justin Bieber, Hailey Bieber, Selena Gomez dan saya, Lady Gaga. Terima kasih kerana memilih penerbangan Asia ke Tawau dan Assalamualaikum. Okay guys, kita dah sampai Tawau guys. Tawau. Tawau. So kita bagi diorang turun dulu lah. Okay. Ni pramugari kita yang cantik manis. Masak dah. Okey. Nampak gayanya kita kena tunggu dulu sekejap. Memandangkan driver yang nak ambil kita ni baru tersedar dari pembangunan. Mungkin dia overtime pukul semalam. Jadi kita kena tunggu sekejap lah. Baik. Tak lama lah, lebih dalam 45 minit macam tu kot. Tak apa. Ni kita bagi dia orang turun dulu lah. Kalau kita turun awal pun tak guna lah. Betul lah. Ramai lagi ya. Ramai lagi ya. Biar dah. Tak turun. Jangan. Tak nak turun lah. Aduh. Naik kepada KL. Tu lah. Okay, terima kasih banyak-banyak Miss Lady Gaga. Mak kita pesan sebelum nak turun dengan pelat, ambil gambar dengan pramugari dulu siap. Nah. Lagi minggit. Baiklah. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Thank you. Bye. Oh ya, datang. Okey geng, kita sambung balik yang tadi. Kita dah, kan aku dah lepas dah daripada pemeriksaan dan cop pasport. Oh gila, kali ni aku pakai pasport lah masuk Sabah. Ini ke first time.
First time aku guna pasport dan first time juga aku sampai Tawau. Okey. Pertama kali dalam hidup selepas 45 tahun aku hidup ni baru aku jejakkan kaki di Sabah. Tawau. Dan first time juga masuk Sabah pakai pasport. Sampaikan yang pegawai immigration tu dia tanya, ni baru pertama kali masuk Sabah ya? Eh bukan, pertama kali pakai pasport. Okay, so kita tunggu kejap. Anak Wambah sampai. Dia on the way daripada Semporna, yang mana memakan masa lebih kurang sejam. Tapi dia dah halfway dah kot, setengah jam lah. So kita cuba menyesuaikan diri kat sini lah. Inilah airport Tawau. Tak besar tapi agak sibuk. Kalau banding KLIA tu memanglah besar kan. Tapi kalau banding dengan airport Kota Baru Sultan Yahya Petra tu rasanya lebih kurang lah. Yang ni besar sikit kot, ataupun lebih kurang lah. Runway dia pun panjang sikit je ni. Okay guys, kita jumpa selepas ni lah. Penat dah naik flight 3 jam kan. Jauh tu. So kita lepak kejap. Kita jumpa selepas ini. Bye bye. 20 minutes later. Ya, yeah, okay guys. Kita dah sampai Bandar Tawau eh. Bandar Tawau. So tu kat depan tu anak Wambas. tak tahulah ni kita nak makan kat mana. Sekarang pun dah 10:47 hampir pukul 11. Oh ni kot Yasin Curry House eh. Yasin pun Yasin lah. Lapar ni boh. Ya, so kita makan kat sini kejap. Tengok. Lepas tu nanti aku nak contact member aku sekali lah. Alpandi di Albuquerque. Boleh. Jom. Kita makan dulu. Sementara menunggu Cikgu Pandi sampai untuk mengambil roti yang dikirimkan tadi, kita lirpak dululah kat kedai mamak kat Tawau ni. Alah, macam lar kat Jasin tak ada kedai mamak, kan? Har, tu dia. Cikgu Pandi udah sampai. Dia dah tanya dah, mana roti gardenia aku? Sebelah tu, tu kan? Oh. Masjid. Mana masjid? Oh, tu dia. Okay guys, ini dia masjid besar Tawau. Masjid yang Al-Kawasar. Orang kata paling besar lah dekat Tawau kan. Masjid Al-Kawasar. Kat sini laut. Wow, sebelah tu Indonesia tu. Indonesia. Tu sebelah tu. Ai, tadi driver lain. Ini driver lain ni. Alamak. Okay guys, inilah sahabat aku. Nak kata lama tak jumpa tu, dah jumpa lah masa ngundi hari tu kan. Tapi ni lah, ni sahabat satu tempat belajar dulu kan. Nama dia Alpendi. Ada juga dia nama Abe. Nama sambilan dia Abe. Abe tu dekat sini dah. Kalau dekat masa tempat belajar dulu, orang tak panggil Abe dia. Rider perempuan. Ini bulatan ikan. Bulatan ikan dekat Tawau eh. Bulatan Tawau. So sekarang ni kita nak ke mana? Sekarang ni kita nak pergi ke Batu Mercu Tanda Tawau. Batu Jemala Patik. Kita nak pergi ke Batu 0 km Tawau. Selepas tu aku kita nak tu ni. Mana? Mercu Tanda Tawau dulu. Nak pergi dataran dulu. Boleh? Mercu Tanda Tawau. Kita pergi ke Mercu Tanda Tawau. Yang ada tulis Tawau. Lepas tu kita pergi ke Batu 0 km Tawau. So ada kita pusing-pusing lah. Bandar Tawau ni okey lah, tepi laut kan. Besar juga bandar dia. Ujung sana tu Indonesia tu. Mana? Di Pulau Sebatik ni tu. Kalau tengok peta kan. Sana tu kan. 50% Malaysia, 50% Indonesia. Tu sana yang Pulau Sebatik ya. Pulau Sebatik ya. Ya betul. Pulau Sebatik ni dia unik tau. Sebab satu pulau dibahagikan
ada dua negara kat dalam satu pulau. Iyalah, memang Pulau Borneo pun ada dua negara juga. Tapi Kalimantan. Pulau Sebatik ni dia punya sepadan dia satu garis lurus tu. Ha, memang tu. Memang betul-betul dia bagi dua lah. Oh, banyak kapal sini. Sini ada pelabuhan Tawau kan? Tapi depan ni pelabuhan Tawau. Indonesia belah sana lah. Dia bagi yang bawah lah pegang. Dekat-dekat nampak ni Malaysia lah. Yang hujung-hujung sana tu Indonesia. Betul. Pulau Sebatik eh. Oh, ni dia Pulau Sebatik. Pulau Sebatik satu pulau yang agak besar. Dan sempadan dia satu garis lurus. Ni dia sampai dah kita dekat sempadan sempadan pula. Becu tanda Tawau. I love Tawau. Aku tak adalah love Tawau sangat. Ni lah love Tawau ni. Dah 25 tahun dah duduk 20. Sini. 20 tahun dah salah. Okey. Ini dia. Aku selalu tengok dia bergambar dengan basikal kat sini kan. Aku tak puas hati lah. Ini dia. Jom kita berhenti kejap ambil gambar kat sini eh. Pendi bersama dengan Wambas. Ya. Yeah. So, apa perasaan dah sampai Tawau? Perasaan dia nyampah. Tak tahulah, lepas ni mungkin datang lagi ke tak tahu lah. Tengok keadaan lah. InsyaAllah. Ini bila kita kata panjang umur. InsyaAllah panjang umur. Kita katakan kita buat separuh tua je lah. Ya. Yeah. Sebab matlamat utama nak pergi ke Muncutan dan Tawau dulu. Muncutan dan Tawau ni kita pergi. Bagi aku rasa baru lagi kot. Mungkin okay, memang tak ada. Kan ada bot tu memang kosong dulu, tak ada apa. Mungkin dia buat satu bentuk tanda lah. Ini dalam 5 tahun ni lah baru ada. Sebab dulu dekat tempat jalan yang kita duduk ni, dulu tu dia panggil highway. Pergi makan kat lepak kat orang, lepak kat highway. Kalau macam kat Tawau ni paling top itu highway lah. Sebab apa dia memang betul-betul menghadap laut lah. Okay tadi. So terima kasih banyak eh. Selamat. Selamat di. Selamat perjalanan. InsyaAllah Adi. Nanti kawan mari lagi dah. InsyaAllah. Selamat. Kita jumpa lagi ya. Bye-bye. Bye-bye. Sedih lah saya. Macam nak nangis lah. Jom kita balik Tawau. Balik Tawau pula. Kita balik Sempona lah. Sempona dah rehat dulu. Kau mandi eh. Badan berkepam eh. Bau macam tek kambing lah. Hari ni aku naik Prado ah. Prado pula. Apa nama ni? Kalau di sini dia panggil Ninjaking. Ninjaking eh? Ya. Ninja. Ninja. Okay guys, alhamdulillah selesai sudah urusan check-in. Ni bilik kita so kita masuk dan kita tepah hotel Sipadan Inn 2 eh. Okay dah. Ada balakoni. Tengok sikit. Comelnya. Alhamdulillah. Handset aku satu dah habis dah bateri.
So yang ni pakai handset yang satu lagi. Malas tu nak buka dalam selipar ni. Oh no, ada orang lalu. Okay, sekarang pun dah pukul berapa dah sekarang? 2:30. Ah, 2:30. So malam ni dengan malam besok kita bermalam kat sini lah. Okay, si Padan Inn 2. So bilik ni dia ada satu katil single dan satu katil double. Toilet kat sini. Tengok sikit. Toilet ada. Okay, oh tempat bilik mandi yang agak orang kata see through. Kat sini dia ada tempat sangkut baju dan juga tempat letak kasut. Kat sini lah. Okay, so kita akan lepak kat sini sekejap. Bukan lepak lah, kita akan rest sekejap. Cah telefon. Mandi. Berok. Lepak dekat balakani. Kita jumpa selepas ini. Bye bye. Asyik kan? Boleh lah, kuatkan terus. Berbaloi guys, dapat hotel ni. Satu single, satu double. Ini tak penting sangat tau. Yang penting yang ni. Ini dia. Ada tempat lepak balkoni ya. So daripada sini kita boleh nampak lah pulau-pulau kat sini. Ada chalet atas air. Ini floating . Ini floating. Sebenarnya hajat kita orang nak ambil hotel kat sini dekat floating, tapi memandangkan pintu kita bila kita buka tu laluan orang, jadi macam tak best lah. Korang syok. Okay, ni restoran Mak Gemuk. Restoran Mak apa? Mak Gemuk. Mak Gemuk. Mak Gemuk kan? Okay. Alhamdulillah, setelah hampir 5 tahun aku tak datang ke sini, banyak perubahan. Sebab selama tempoh aku duduk sini dulu daripada 2004 sampai 2012. Kalau tempat nak dating sini ya, dululah. Aku tak sangka lah, mengambil balik lah memori-memori, kisah-kisah, suka duka, gelak tawa, menangis teroyok, macam-macam lah. Okay guys, so sekarang dah 7:20 malam So Abang Bas nak makan, aku pun nak makan, dan anak dia pun datang kat sini lah. Okay, so sekarang ni 7:20, dah macam pukul 9 malam lah, gelap. Kat sini pukul dekat pukul 6 petang tu dah memang gelap lah. Dah maghrib lah. Okay, so sekarang kita nak makan kat mana ni? Mungkin kat sini kot. Kat sini dia kedai Cina, tapi pekerja dia, tukang masak dia kot, mungkin nak orang Melayu lah. Okay, kat sini ramai juga lah orang. Ni bawah pada hotel kita orang duduk. Kita orang duduk kat atas, restoran ni kat bawah. Kat sana pun ada. So malam ni Abang Bas akan makan bersama dengan anak-anak bujang dan anak-anak dara dia lah. Okay. Oh, laut. Jomlah kita makan dulu. Mungkin kita makan kat sini lah. Oh, ni tepi laut sekejap. Okay. Tu, makan ni ada kursi. Tengok, Bek.
tu lah. Ha, sekarang kita ada di Fish Village Seafood Restaurant. Ha, order. Kami polo lah. I'm polo. Ikan lah ikan. Pakai jak sebab senang. Boleh. Pedang batu satu. Batu. Bikin mas paper. Bikin kau pasang. 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 Cuma nasi. Ya. Cuma nasi. Ladanya pedas. Emang emang pedas. Makan lebih. Ada impian kan? Assalamualaikum. Salam. Oh, udah. Nenang, apa kabar? Tunduk, jangan tunduk sana. Makan. Ya, ya. Ikan kerapu. Ikan kerapu. Ikan kerapu. Alright guys, dah hampir jam 9 malam. So kenyang sudah aku makan bah. So terima kasih buat One Bus kerana sudi buka payung memayungi macam malam kita orang pada malam ini. Jadi bukan kita orang lah, aku bersama One Bus dan family dan anak-anak kita. So kita orang nak pergi 7 ijap nak beli air sikit. Sampai dah 7 ini. Okay, so sampai sini dulu, sampai malam ini dulu untuk siaran kita pada malam ini, dan kita ketemu lagi pada esok hari. Bye. Esok dah? Okey. Okey, kenyalah. Kita rehat-rehat dulu. Healing-healing dulu. Esok kita jumpa dah.